Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru Semarang. Kembali dalam program Hikmat Pagi. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongannya. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami bisa fokus mendengarkan dan juga melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah bersyukur dan memuji namamu. Nas Alkitab terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memasuki bulan yang baru, bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024 ini. Kiranya kita selalu bersyukur karena kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru buat setiap kita. Tuhan beserta dan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Michael dan Maxwell merupakan dua orang sahabat yang sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka berdua dari keluarga dengan status sosial yang sepadan, kelompok kelas menengah. Mereka menempuh pendidikan di sekolah yang sama dan beribadah di gereja yang sama pula. Meskipun banyak kesamaan, ada juga yang membedakan mereka, seperti hobi, warna kesukaan, menu makanan, dan lain sebagainya. Di antara semua perbedaan yang ada, Maxwell menyimpan satu pertanyaan yang mengherankan di benaknya berkaitan dengan sikap Michael dalam memberi persembahan dan waktunya bagi gereja. Ia melihat Michael sebagai orang yang royal dalam memberi untuk gereja. Suatu kali Maxwell bertanya kepada Michael tentang hal tersebut. Michael, mengapa engkau selalu memberi persembahan sedemikian besar untuk gereja? Apa tidak sayang? Kan uang itu bisa dipakai untuk keperluan pribadimu. Michael menjawab, Max, saya tidak pernah berhitungan dengan Tuhan. Saya tahu semua berkat datangnya dari Tuhan. Inilah cara saya untuk mengasihi Tuhan dan mensyukuri segala kasihnya kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah jawaban yang sangat mendasar dan benar dari Michael. Semua berkat datangnya dari Tuhan, serta inilah wujud bersyukur kepadanya. Daud juga punya cara yang mendalam dalam mengekspresikan kasihnya dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ketika Daud tidak diperkenankan membangun bait Allah yang merupakan kerinduannya, Salomo yang dipilih Allah, ia tetap mempersembahkan kepunyaannya yang terbaik dan mengajak segenap umat Israel untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mereka semua menyambut dengan antusias ajakan Daud dan mereka mengumpulkan harta benda dengan bahagia. Daud memuji dan bersyukur kepada Tuhan di depan mata segenap umat Israel dengan sepenuh hati. Orang-orang Kristiani masa kini wajib mempunyai sikap hati dan tindakan yang demikian, selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan dengan segenap hati. Bersyukur dan memuji ekspresi kasih yang murni dan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di awal pekan yang baru kami diingatkan bagaimana semestinya kami memiliki sikap hati yang benar kepada Engkau. Engkau Allah yang memberikan segala yang baik untuk kami, bahkan memberikan hidup bagi kami yang percaya. Namun apakah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berbahagia dan beruntung, dan wajib bagi kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu. Oleh karena itu mampukanlah kami semua untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kami miliki boleh kami persembahkan bagi keagungan dan kepuliaan namamu. Berkati kami semua hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, segala yang kita miliki datang dari Tuhan.
Oleh karena itu, apakah kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh bersyukur, memuji, memuliakan Allah dan ingin memberikan yang terbaik? Kiranya bulan ini, hari-hari yang Tuhan percayakan menolong kita untuk terus punya hati sebagaimana hati Daud, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup memang tidak selalu menggembirakan dan sesuai harapan. Pujian kepada Tuhan membuka pengharapan dan kekuatan menikmati kehidupan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Down.
bersyukur.